sampai akhirnya begitulah perlakuan Yahudi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya senjata dipakainya memerangi Nabi, yang punya sihir dipakainya menyihir Nabi, yang punya racun dipakainya meracun Nabi, yang punya bibir dipakainya mengejek Nabi. Kalau orang Islam jumpa Nabi, assalamualaikum. Orang Yahudi kalau jumpa Nabi, assalamualaikum. Mirip. Assalamualaikum. Selamat untukmu. Assalamualaikum. Matilah kamu. Suka mempleset-pleset. Jadi siapa yang suka mempleset-pleset kan ni? Ada otak-otak Yahudi sikit. Ini tentang perlakuan mereka kepada Nabi Yusuf sudah, kepada Nabi Musa sudah, kepada Nabi Isa sudah, sekarang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Datanglah Abu Thalib membawa Nabi Muhammad berdagang. Panas. Nampak mereka ada satu rumah gereja tua. Bernaung mereka di bawah atapnya. Tak lama keluar pendeta dari dalam. Nama pendeta itu Bahira. Bahira tak pernah keluar. Makanan dikirim, pakaiannya dicucikan orang, karena dia di dalam tempat ibadah saja. Tapi hari itu dia keluar. Dia tengoknya. Dia bertanya ke Abu Thalib, man hadza? Siapa ini? Apa itu? Habis waktu. Man hadza? Siapa ini? Kata Abu Thalib, ibni. Ini anakku. Kata Bahira, kalau betul kitab yang kubaca, anak ini anak yatim. Ayahnya sudah meninggal ketika dia dalam perut ibunya 2 bulan. Tersenyum Abu Thalib, ini memang bukan anakku, ini anak saudara. Dan kita memang biasa, saya bawa ponakan saya, ditanya orang, ini anak ustaz? Iya anak saya. Apakah saya bohong? Tidak, karena keponakan itu sudah macam anak. Abu Thalib terkejut, dari mana kau tahu ini bukan anakku? Karena dalam kitab suci kami disebutkan bahwa Nabi akhir zaman anak yatim, ayahnya sudah meninggal ketika dia 2 bulan dalam perut ibunya, dan ada 2 tanda lagi. Kutengok dari tadi ada awan yang menaungi dia sehingga dia tak kepanasan, dan kulihat pokok kayu dan batu bersimpuh sujud kepadanya. Jangan bawa dia ke Syam karena di sana banyak Yahudi, aku khawatir mereka akan membunuh dia nanti. Yuk. Kenapa dibunuhnya? Karena nabi terakhir yang mereka tunggu-tunggu itu menurut mereka dari keturunan Ishak. Ternyata ini dari keturunan jelas. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika sudah datang nabi yang mereka kenal, mereka justru ingkar kepadanya. Kenapa mereka ingkar padahal mereka sudah kenal? Karena mereka menyangka yang datang itu keturunan Ibrahim dari jalur Ishak. Ternyata yang datang itu dari jalur keturunan Berbahagialah orang Indonesia yang tidak pernah mensyaratkan nabinya mesti keturunan orang Melayu. Ketika Nabi datang, tak ada satupun orang Melayu mensyaratkan Nabi mesti pakai tanjak. Tak ada orang Batak yang minta supaya Nabi itu, seandainya dia mereka di Sumatera Utara, saya tak mau beriman kepada Nabi Muhammad karena dia orang Arab. Saya mau Nabi itu pakai marga Muhammad Nasution, Muhammad Seregar. Semuanya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan
Rasulullah. Yahudi tak mau menerima. Walaupun ada beberapa yang menerima di Madinah, ada namanya Husain. Ditengoknya Nabi Muhammad bersyahadat dia. Yahudi pertama yang bersyahadat ketika Nabi sampai ke Madinah namanya Husain, dirubah Nabi namanya Abdullah bin Salam. Ada seorang anak gadis namanya Sofia. Siapa nama anak kamu? Sofia. Sofia artinya bening. Anak kau siapa namanya? Sofia. Tengok buku. Mohon maaf Sofia yang tersebut. Mimpi Sofia ini suatu malam. Dia Yahudi. Sofia ini Yahudi. Yahudi Madinah. Di Madinah itu ada Yahudi Pak Ustaz. Empat Yahudi Madinah. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Di Madinah. Nabi bertetangga dengan orang Yahudi. Salah satu anak perempuan Yahudi ini namanya Sofia. Malam itu mimpi dia memangku bulan. Turun bulan itu dipangkunya. Diceritakannya ke ayahnya. Nama ayahnya Huyai. Nama atuknya Akhtab. Sofia binti Huyai bin Akhtab. Ya. Ya. Malam tadi ku tengok bulan turun. Duduk di pangkuan. Di tempeleng ayahnya. Keluar darah muncul dari mulut. Karena orang Yahudi tahu bahwa yang dimaksud dengan bulan itu adalah Muhammad SAW. Bulan purnama Badar, itulah Nabi Muhammad. Makanya kalau Nabi datang kita sambut dengan Tala'al Badaru alaina. Orang Yahudi pun tahu bahwa bulan purnama itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ditempelengnya anaknya karena dia takut anaknya ini menikah. Takdir tak bisa ditolak. Akhirnya Nabi tetap menikah. Maka istri Nabi salah satunya adalah orang Yahudi namanya Sofia binti Huyai bin Akhtab. Nabi diundang. Diundang oleh orang Yahudi. Nabi datang. Kira-kira kita kalau diundang Yahudi datang atau tak datang? Kamu bilang kalian datang. Nabi datang karena statusnya waktu itu dia berkuasa, dia kuat. Tapi kalau kita lemah datang, berarti kita mengakui kekuatan mereka. Hati-hati, jangan berdalil dengan perbuatan Nabi. Tengok dulu konteksnya. Datang Nabi ke Khaybar. Ditanya mereka, apa makanan kesukaan? Kata Nabi, kesukaan saya kaki kambing bagian depan. Kita biasanya kalau tamu kita tanya, mau kita suguhkan makanan kesukaannya. Rupanya ditanamkan mereka racun paling banyak di kaki kambing bagian depan itu. Mau mereka bunuh Nabi Muhammad SAW. Begitu sampai makanan itu masuk ke mulut Nabi, langsung Jibril kasih tahu, sempat ada setetes masuk ke dalam. Hikmahnya Nabi meninggal sebagai syahid, mati syahid. Tapi sisanya dimuntahkan Nabi. Sahabat Nabi sebelah yang makan tak sempat kasih tahu, makan masuk ke dalam, meninggal. Ditangkap perempuan yang Yahudi yang membagi racun itu. Kenapa kau racun Muhammad? Apa jawab dia? Aku mau ngetes dia Nabi asli atau Nabi palsu. Emang otak-otak yang Nabi memaafkan. Tapi saudara keluarga yang terbunuh tadi tidak memaafkan. Maka berlaku hukum qisas dalam Islam. Yahudi pengkhianat. Mereka mengkhianati perjanjian. Berkoalisi dengan orang kafir Makkah untuk memerangi Nabi. Tiga yang berkoalisi. Pertama orang munafik. Yang kedua orang Yahudi. Yang ketiga orang musyrik Makkah. Padahal sudah ada perjanjian piagam Madinah. Supaya kita sama-sama jaga Madinah ya. Ya, berkoalisi dengan orang Makkah menyerang Nabi. Perang koalisi itu disebut dengan Perang Ahzab. Perang Ahzab. Strateginya gali parit. Yang punya strategi namanya Salman Al-Farisi. Kata Salman, kita gali parit
Maka perang itu disebut dengan perang parit, perang handak, supaya kuda tak bisa melompati parit. Disebut dengan perang Ahzab karena perang koalisi partai-partai, partai musyrik, partai munafik, partai Yahudi untuk menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka terusir dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Makanya ketika presiden pertama Israel berdiri, apa kata dia? Ditariknya nafasnya. Aku mencium bau kakekku di Madinah. Apa maksudnya? Nanti kalau Israel berkuasa, dia akan mengambil kota Madinah. Bukan sembarangan, karena dia anggap Nabi Muhammad mengambil, padahal mereka ingkar perjanjian. Ini mesti diluruskan. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad datang bawa pedang ke kota Madinah, semua Yahudi pancing kepalanya. Tidak begitu. Baca sejarah baik-baik. Mereka tempat bertetangga selama 2 tahun. Setelah itu mereka melakukan pengkhianatan-pengkhianatan. Akhirnya terusir dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Falamma ja'ahum ma'arafu kafarubi. Ketika Nabi yang sudah mereka kenal itu datang, mereka ingkar. Dan mereka itu, kalau datang Nabi tak sesuai dengan keinginan mereka, fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagiannya kamu dustakan dan sebagiannya kamu bunuh. Percobaan pembunuhan mereka lakukan kepada Nabi beberapa kali. Mereka curi rambut Nabi. Rambut Nabi dicuri. Mereka simpul dalam 11 simpul tali. Mereka masukkan ke dalam sumur. Mereka sihir. Karena Yahudi di antara hobinya adalah sihir. Jadi kalau ada orang yang suka sihir berdukun-dukun, itu ada otak-otak Yahudi sih. Maka turunlah 11 ayat untuk membuka 11 simpul tali. Datang Jibril ngasih tahu, ini rambut Nabi sedang dicuri. Mereka simpul dalam 11 simpul tali, mereka masukkan ke dalam sumur. Turun 11 ayat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Itu 11 ayat pembuka simpul buhul-buhul tali sihir. Dibacakan, dihembuskan ke air, ditiupkan ke wajah. Oh Pak Ustaz, kemarin waktu saya bacakan 11 ayat itu, malah ketawa yang disihir itu. Masa setan ngusir setan itu? Rupanya bukan salah ayatnya, salah yang baca. Yang baca itu ulahnya cuma setan juga. Lalu kemudian bagaimana perlakuan mereka sampai akhirnya begitulah perlakuan Yahudi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya senjata dipakainya memerangi Nabi. Yang punya sihir dipakainya menyihir Nabi. Yang punya racun dipakainya meracun Nabi. Yang punya bibir dipakainya mengejek Nabi. Kalau orang Islam jumpa Nabi, assalamualaikum. Orang Yahudi kalau jumpa Nabi, assalamualaikum. Mirip. Assalamualaikum. Selamat untukmu. Assalamualaikum. Matilah kamu. Suka mempleset-plesetkan. Jadi siapa yang suka mempleset-plesetkan ni? Ada otak-otak Yahudi sikit.